Iya. Baru laporannya pertama ini namanya. Iya. Makanya kan nggak ditutupnya nanti mau ditolak ya pak. Jika kita menyerahkan barang di situ, terus penerimanya siapa? Tidak ada prosedur untuk difotokah atau siapa? Ada, nanti ada serah terimanya. Ya, jadi kan? Nanti itu ada serah terimanya dari petugas kurir kami. Oleh sebab itu nanti biar kami cek ke cabang utama kita di JNE Pajajaran Malang. Soalnya untuk kurir juga kan shifting ini ya. Okay. Jadi nanti biar dicek dulu di Bapak Nana S ini saat ini shifting apa. Hmm. Hanya kalau kurirnya saat ini sedang lapor, otomatis konfirmasinya menunggu selesai lapor. Hanya saya sarankan ditunggu saja hari ini. Nanti dari petugas customer service di cabang utama di Pajajaran Malang biar segera konfirmasikan dokter yang mempastikan dari kesini. Masuk di Bandara Abdurrahman Saleh mau check in. Garuda baru buka untuk check-in-nya jam 9. Kondisi check-in di Bandara Abdurrahman Saleh. Mau check-in di Garuda. Pesawat setelah check-in ke lantai 1, ke lantai 2. Langsung menuju pintu 1, hendaknya Garuda. Nih, pintu menuju ke bandara. Mau masuk ke bandara itu. Mau masuk ke hotel. Naik pesawat Garuda untuk pertama kali ke Jakarta. Mohon perhatian, nanti dalam bangsa terbunuh.
boarding pass. Sudah lolos di menuju ke pesawat. Pesawat Garuda pertama kali. Ini pesawatnya. Belakang kelas ekonomi. Selamat pagi, 34A. Oke, terima kasih. Di. Fasilitasnya ada TV-nya, ada TV. Penerbangan menuju Jakarta tanggal 17 September 2019.
Jakarta dalam rangka perhatian. Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, disini berbangunan dengan The Captain Soban Panjaitan dan The Co-Pilot Swing Lee Tanzil. Atas nama seluruh awak pesawat Garuda Indonesia, perangkat kami mengucapkan, if there anything we can do to make your flight more enjoyable, please don't hesitate to ask our girl. They will be more than happy to pass request to us. And about safety and service, we will be given our cabin crew 100% by personal in the Hawaii Uning Room. Welcome aboard and have a nice flight. Penggunaan perangkat pengisi baterai portable atau power bank maupun baterai lithium cadangan tidak diperbolehkan selama penerbangan, termasuk pengisian ulang daya ataupun terhubung ke perangkat elektronik lainnya. Bagi Anda yang duduk di kursi-kursi yang dilengkapi airbag seatbelt, dimohon untuk membaca kartu petunjuk airbag seatbelt yang terdapat di kantung kursi. Lampu pengaman caranya dipasang seperti ini. Buka tinggal narik. Pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum melepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat, dan kunci meja, simpan kembali layar video, dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Mulai berangkat. Mulai jalan. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingat lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini.
Penumpang akan naik untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda. Pas kebetulan bangku di sebelahnya kosong, jadi bebas duduknya di tepi sana. Mulai berangkat persiapan take off. Pesawat mulai naik. Nah, itu ada pesawat turun. Ini pesawat mulai berangkat naik. Nah, ini menuju landasan pacu. Ada anemometer. Kalau sudah di atas, suasananya tenang, pesawatnya tidak lagi berguncang. Sudah meninggalkan Longkawin jauh belakang. Turun menukik. Miring itu di atas Kota Malang. Bisa lihat di depan kayak mikro LED itu. Kalau ini hanya lihat di samping. Maklum, hanya naik dasarnya. Ini mulai take off. Rasanya seperti naik turun di jalan raya yang berkelok-kelok. Ini sudah siap untuk meluncur, meninggalkan bandara udara. Kelihatan dari jauh bandara udaranya. Suara pesawat mulai menderu. Menderu keras sekali dan terbang. Bismillah. Berguncang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
atas gunung Kawi. Suasananya, halo. Suasananya. Thank you.
tisu. Spatika sudah memasuki wilayah langit kota Jakarta. Sandaran kursi, lipat dan kunci meja, serta lipat sandaran kursi.
Adjust your seat back into the upright position. Unlock your table securely. Also, store your footrest and video monitor in place. Please keep your window shades open during this time. Thank you. Thank you.
passenger with a flight connection are requested to consult our crew staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. Tiba di Bandara Kusuma, Jakarta. Ambil bagasi ya. Hai, bis ambil bagasi. Ke tempat pengambilan bagasi. Ambil bagasi, ambil bagasi, ambil bekal. Di Halim Perdana Kusuma pakai gledekan, caranya ditekan-tekan supaya nyala, supaya jalan. Ambil kelihatan ya belakang ada ah yang tengah atas bunga julai. Oh itu belakang sih okay. Kelihatan ya. Nah, Tugu Monas Jakarta, Tugu Monas Jakarta sudah sampai Jakarta. Tugu Monas Jakarta, Tugu Monas Jakarta barusan nyampe di stasiun Gambir. Stasiun tadi mana Pak? Belok ini ya? Iya. Ya kan? Nah. Lewat depannya ini enggak ya? Umbur ini belakangnya. Ini Istiqlal Jakarta. Lewat Istiqlal. Dekat ini dekat Monas ini. Ini kita hanya lihat ini Istiqlal. Ini Masjid Istiqlal. Istiqlal ini Istiqlal Jakarta, masjid terbesar bersejarah. Masuk hotel kamar 1903. Masuk kamar, sudah sampai di Mars Hotel.
jika pakai kartu. Langsung tutup sendiri. Untuk berdua. Untuk nyalakan cukup masukkan ke terima kasih kamar mandi. Ini kamar mandinya, kamar mandinya, handuknya nggak usah bawa handuk. Ada sikat gigi, parfum dan sebagainya di toiletnya. Cuma sayang tidak ada bathtubnya. Ini kamarnya untuk dua orang saja. Ada TV-nya. Minumannya lengkap disediakan. Sudah ya, saya tak istirahat dulu. Kelihatan ya? Belakang ada tadi? Nah, yang tengah atas. Belakang dulu ya. Oh, itu. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, Tugu Monas, Jakarta. Tugu Monas, Jakarta. Sudah sampai Jakarta. Tugu Monas, Jakarta. Tugu Monas, Jakarta. Barusan nyampe di stasiun Gambir. Stasiun tadi mana Pak? Belok ini ya? Iya. Ya kan? Nah. Lewat depannya ini enggak ya? Umbur ini belakangnya. Ini Istiqlal Jakarta. Lewat Istiqlal. Dekat ini dekat Monas ini. Ini kita hanya lihat ini Istiqlal. Masjid Istiqlal. Istiqlal ini Istiqlal Jakarta, masjid terbesar bersejarah. Proses verifikasi. Mas hotel kamar 1903. Masuk kamar sudah sampai di Mars Hotel. Ya, pakai kartu. Langsung tutup sendiri.
sekitar 2. Masukkan ke bekas ini. Terima kasih. Kamar mandi. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Handuknya, nggak usah bawa handuk. Ada sikat gigi, parfum dan sebagainya di toiletnya. Cuma sayang nggak ada bathtubnya. Kamarnya untuk dua orang saja. Ada TV-nya. Minumannya lengkap disediakan. Sudah ya, saya tak istirahat dulu.